Inilah kisahku, sebuah kisah yang sangat berarti dalam hidupku. Namaku Brian, aku tinggal di kota Yogyakarta, tepatnya Gunung Kidul. 5 tahun yang lalu, eyangku memberi wasiat kepadaku. Sebuah wasiat yang merubah jalan hidupku hingga seperti ini. Ketika itu, sebentar ada telepon. Ya. Halo. Unjih Romo, sekedap melih kula wangsul. Ji. Siapa cok yang telepon? Romo. Katanya kita disuruh pulang. Romo kesepian di rumah. Oh iya, ya. Ya udah, ayo kita pulang. Ayo. Tadi itu Romo bilang apa, Cok? Tadi Romo bilang katanya yang itu batuk-batuk kayak orang kesakitan. Apa? Yang batuk-batuk? Iya. Wah, kalau gitu kita langsung pulang aja. Ya udah, ayo. Ayo.
janjane okeh tur ono perkara-perkara kang kudu tak diomongke maring anak rojo-cucu-cucuku mumpung podo kumpul dadi siji ono ning kene kabeh. Wonten berkawis nopo to iyang? Ono perkara-perkara sing kudu tak omongke marang kowe-kowe kabeh. Tur perkara iki isih ono sangkut paute marang keluarga Suryo. Jane keluarga iki ora namung ramamu ananging romomu iku isih duwe sedulur kandung sing isih terah langsung karo keluarga Suryo. Mulane saben bengi iyangmu iki babar blas angel turune amarga kepikiran karo keluarga siji sing durung bisa kekumpul bebarengan karo keluarga iki. Ing jaman eyang mumbian iku eyangmu duweni putra trah tunggal seko keluarga Suryo. Ramamu iku duweni rayi sing asmane Aditya Suryo. Nalika ing jaman iku eyangmu ora mampu didik putra loro. Terus eyangmu iku mikir sing kanggo masa depane rayine ramamu. Eyang nitipake marang Eyang Abu Suryo iyo iku kang mase eyangmu iki. Nah, Rene nak, anak-anakku, Rene. Wes kene, jagung dhisik. Bapakmu njaluk ngapura yo Le. Ketoke kok salah si jenis kokoe kok arep tak pisah. Mengko pakdemu arep rene. Arep go Aditya ketoke. Mulai saiki uripmu bakal melu pakdemu. Yo Le. Kang, aku di ngapurane yo. Aku titip Aditya. Mergone aku ora kuat ngopeni anak loro, Kang. Ya wis, Dik, dadi openi samampuku. Ya wis, Aditya. Bapakmu di ngapura tenanan yo.
saiki kue melu padimu Rono. Kue aja sedih oleh kue tak bisa karo adimu. Aditya, saiki kue melu aku ya. Yowis dek, rasah kuatir saiki Aditya tak dicek ning Temanggung urip karo aku. Yowis kan, matur suwun yo. Kanggo cucu-cucuku, mulane seko perkoro-perkoro iku aku mikir kero adine ramamu. Adine ramamu iyo podo ugo. Andueni tondo trah suryo iyo iku tondo bintang kang ono letak tangan kiwo. Tondo trah suryo iki ora sembarang tondo. Tondo sing andueni makna ora sembarang makna. Tondo sing andueni limaning perkoro iyo iku tondo kang nganggo maknone sapu jagat. Tur kang ninggal seko perkoro limo iyo iku mo limo. Mumpung cucu-cucuku iki ono ning kene, eyangmu wasiat ro cucu-cucuku golek ana pamanmu iku sing isih duweni trah suryo aja do bali sadurunge pamanmu melu bali kumpul bareng ana ing keluarga trah suryo iki. Iku wasiat eyang. Thank you.
pancen aku biyen iku ora ijen. Aku isih duwe adi sing kepisah kawit cilik. Tapi saiki mbuh ning diparani aku dhewe ra kenal. Aku dhewe ora ngerti ijeh urip utawa mati. Aku yo ora ngerti. Pancen kowe kabeh wajib nggoleki tur nggawa rene pamanmu kuwi. Saiki gandeng mbahmu wis wasiat kaya ngono. Aku njaluk tulung karo kowe kabeh. Turuti wasiat mbahmu. Goleki pamananmu. Mbok menawa isih urip, jak bali. Pamanmu kuwi pas isih cilik melu pakdheku. Pas kuwi uripe ning Temanggung. Tapi saiki isih ning kono apa ora? Mula gandeng yang wis wasiat kau ngono ora kesuwen. Sisi esok budal golei mangkat ning tamaku, golei pamanmu gobal. Bisa agi iyangmu wis kangen banget karo pamananmu. Wis saiki wis bengi, saiki do istirahat, sesok-esok do mangkat. Faham? Asmaika yoga tasmaika boga rasmaika raga hindolam Andhanda teja shungara bhava sukumara sundaram Achandra tara sandhya samira nihara hara gopalam Ananda tira brinda nihara mandara sagaram పేసేసి వదన గదిలో మదిలో ఎదలో సొదలో నీవే కదా గజ గమన మడిలో ఒడిలో బడిలో గుడిలో నీ తల పేసేసి వదన గదిలో మదిలో ఎదలో సొదలో నీవే కదా గజ గమన సగా నీకు పూజలే చేయ ఆలకించింది నాగమకం ప్రభలలో ప్రణవ మంత్రమే చూసి పులకరించింది నీ సుముఖం అగ్రహారాల కమల పాకల్లి తాకుతోంది తమకం బడిలో ఒడిలో బడిలో ఉడిలో నీ తల పేసేసి వదన గదిలో మదిలో ఎదలో సొదలో నీ వెగదా గజ గమన అస్మైక యోగ తస్మైక భోగ రస్మైక రాగ హిందోళం శృంగార భావ సుకుమార సుందరం ఆచంద తార సంధ్యా సమీర నీహార హార గోపాళం ఆనంద తీర బృంద నిహార మందార సాగరం నవలలన నీ వలన ఎంతో వెంట చలినాలోన ప్రియ జగన శుభ లగన కళ్ళ కిందులవుతు తొలి జగడానా
Oh ya, terima kasih. Matur suwun. Baik anak-anak, ayo dewe latihan ning kono kanggo persiapan kejuaraan nasional. Ayo. Telung dino meneh kejuaraan tingkat nasional porseni SMK se-Indonesia arep dimulai. Mula persiapane sekolahane dhewe kudu mateng. Walaupun SMK-ne dhewe tergolong SMK anyar, SMK Temanggung Romakanta, SMK Anyar. Tapi ojo ngasek ngisin-ngisin ke ning Jawa Tengah. Umar, atlet lari, kowe kudu iso mlayu sak banter-bantere. Walaupun nang kono jarake pendek, tapi kudu iso mlayu sak banter-bantere. Terus ulung atlet tenis, kudu iso nyekel raket sing tenanan. Raket iki dicekel, disemet sak banter-bantere. Ojo ngasek ngisin-ngisin ke SMK ne dhewe. Terus lulu atlet goes, atlet sepeda, dobeli sak banter-bantere sepedane. Ojo ngasih kalah karo Honda, ojo ngasih kalah karo mobil.
kudu luwih banter meneh ben iso menang. Terus Agus, atlet lompat jauh iki sing paling abot, kudu iso melompat paling ora 10 meter sekali lompatan, 10 meter latihane. Mergane esok nang Jakarta ke lombane lompat jauh 20 meter sekali lompatan. Mula waktu telung dino kudu iso digunakke semaksimal mungkin. Ojo ngasek awak dhewe kalah nang babak penyisian, soale targete dhewe nang Jakarta dadi juara siji sa Indonesia. Paham? Ono sing arek takon, takokake. Pak pelatih, kiang mbok niku seleksine ping pundi nggih? Telung dino meneh awake dhewe seleksi ning Semarang sekaligus babak penyisian. Terus nek dhewe lolos ning Semarang, awak dhewe meluncur ning Jakarta babak final. Piye? Siap toh? Bagus. Oke anak-anak, latihan pada hari ini pembukaan. Mari kita semangat melatih olahraga kita. Untuk pembukaan, mari kita mengitari lapangan ini 100 kali. Ayo. Halo bro, ini lagi di jalan bro. Ya bos, ini aku sudah di kafe bos. Ntar lagi sampai situ bro, sekitar 10 menit lagi bro. Tunggu aja bro di situ. Siap. Oke bro. Yep, siap. Oke. 10 menit lagi bro, oke. Di zaman resesi dunia. Hei sopir, bisa ngaput enggak sih? Tadi tunggu ini. Ayo. Keraskan musiknya.
sukses di dunia. Pekerjaan sangat sukar, juga pendidikan. Sudut-sudut jalanan banyak pengangguran. Jadi preman untuk cari makan. Lama sekali kau. Saya tadi nunggu dari jam 9 tadi. Wah, ya salah bro. Aku kan persisian bro. Sibuk terus ini bro. Ini untung ini kamu di sini. Jadi aku bisa mengatur waktu untuk kesini bro. Wah, sekarang kamu sudah kaya ya, bro. Laga kamu, baju kamu, kacamata kamu. Ini sekarang kamu sudah bagus nih ya. Tadinya kamu tidak seperti ini rokoknya. Sekarang sudah kaya sekali. Ini ya mbak, kopinya dua, sama stick. Oh ya bro. Gimana bro? Ini aku sekarang dapat omset besar ini bro. Apa? Nipu orang kampung. Apa? Nipu orang kampung. Silahkan. Terima kasih ya. Wah ini enak bro. Dicoba dulu. Mantap sekali bro ini. Di desa ada juragan keranjang bro. Dia orangnya kaya bro. Gimana kalau kita tipu? Kita tipu dia. Bagaimana caranya, bro? Pokoknya nanti kamu itu deketin dia. Terus kamu tawarin dia itu bisnis. Ajak dia bisnis itu, bro. Saya usahakan, bro. Yang penting kamu kirim alamatnya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin bisa menyukseskan bisnis tersebut biar kita sama-sama untung bro. Dia Bapak Setiawan, orang Jogja, RT 1, RW 2, Desa Wonokerto, Yogyakarta, dekat dengan Malioboro, bro. Oh, Wonokerto, daerah Malioboro ya, bro. Aku tahu, bro. Oke, siap-siap. Besok saya muncul ke sana langsung. Ini bukan omset kecil, bro. Ini omset besar, bro.
kalau ini bisa sukses. Kita untungnya 1M ini bro. Kamu 50%, aku 50%. Oke. Gimana bro? Oke, siap deal bro. Deal ya. Sukses ya bro. Mantap bro, kopinya. Permisi, Pak. Masuk. Silakan, Mas. Silakan duduk. Maaf, Anda itu siapa ya, Mas? Dari mana? Dan ada keperluan apa Anda datang ke sini? Perkenalkan, Pak. Saya Huda. Saya dari perusahaan Garden Store Yogyakarta. Maksud dan tujuan saya ke sini untuk menawari bisnis pada Bapak. Kok bisa tiba-tiba Anda datang ke sini menawarkan bisnis kepada saya? Kira-kira apa yang membuat Anda tertarik menawarkan bisnis itu terhadap saya? Anda tahu saya siapa? Dengar-dengar Kak, Anda itu kan seorang pengusaha tersukses di kota ini, Pak. Jadi saya sangat tertarik untuk mengajak bisnis pada Anda. Kalau Anda sudah tahu siapa saya, Anda harusnya tahu saya tidak mau berkecimpung pada bisnis. Jadi saya tahu, Pak, Anda itu pebisnis besar. Jadi saya ini menawari bukan bisnis kaleng-kaleng yang rupiah, tapi fantastik miliaran nih, Pak, hasilnya. Kalau begitu, tunggu sebentar. Tom. Jen, telepon. Buat kamu minum satu, buat kamu. Cepat. Cepat, belakang. Sebelum Anda cerita panjang lebar mengenai bisnis ini, biar lancar ada baiknya minum dulu. Silakan. Siapa? Yaudah, kalau gitu silakan lanjutkan cerita Anda mengenai bisnis yang Anda tawarkan itu. Jadi gini, Pak, untuk bisnis ini membutuhkan modal yang cukup banyak. Memangnya seberapa banyak dana yang kamu butuhkan? Tinggal sebutkan saja. Pak, untuk kau bisnis sekelas Anda itu gak banyak. Sebutkan saja, berapa nominalnya? Gak banyak, Pak, cuma 1M. 1M? Iya, 1M. 1M? Jadi, kalau nominal segitu,
bukan hal yang berat bagi saya. Tapi saya mau tahu dulu, berjalan pada bidang apa bisnis ini? Ini itu banyak, Pak. Jadi kan Anda merupakan pengusaha keranjang. Jadi saya menawari tentang usaha keranjang ini. Yang penting modalnya itu 1M itu ada. Ya. Saya setuju dan berminat untuk kolaborasi bisnis dengan Anda. Tapi kapan uang itu harus saya cairkan? 1 minggu ini, Pak, secepatnya Anda mencairkan, nanti diberikan pada saya. Oh, gitu. Ya, 1 minggu dari sekarang Anda boleh kesini lagi ambil uangnya. 1 juta ya, Pak. Deal. Deal. Ternyata suasana di Temanggung itu bagus ya. Iya. Banyak gunung-gunungnya. Tapi di sini itu dingin. Iya, cuacanya mendung. Gak nyala goreknya. Anginnya kencang sekali. Karena ini wasiat kakek kita, sebaiknya kita harus cepatnya menemukan paman kita itu. Ya betul itu. Kita di sini itu bukan cuma senang-senang. Kita di sini mencari paman kita yang hilang dari kecil itu. Kita gak boleh pulang belum kita menemukan paman kita itu. Tapi ya, lagu gunung itu tempatnya di mana? Iya, aku juga itu, An. Aku mau ceritaan. Cerita apa emangnya? Jadi kemarin itu sebelum kita berangkat ke Temanggung, aku ketemu sama pacar aku. Ya, aku minta izin mau pergi ke Temanggung, tapi pacarku tidak mengizinkan. Dan seketika itu aku putusin dia karena aku lebih mementingkan wasiat kakek kita. Ya, memang benar kamu itu. Karena wasiat kakek kita itu lebih penting daripada pacar kamu itu. Karena cewek itu di luar sana masih banyak. Ih, bagaimana, An? Aku sudah terlalu sayang sama dia. Udah, jangan disesali. Besok kita cari lagi yang lebih cantik. Ya, ya. Benar kata kamu. Yang lebih cantik itu memang banyak. Tapi gimana lagi, An? Aku sayangnya cuma sama dia. Ya udah, jangan dipikirkan.
Sekarang kita fokus sama wasiat kakek kita dulu. Kalau kayak gitu, walaupun hatiku ini hancur, tetapi aku tetap semangat demi wasiat kakek kita. Mbak, ini kocoku. Tapi gak ini sekretaris gue itu.
tak kenal lagi kalau Coki. Coki itu Rono. Rapopo mas, kalian apa bayar kegelam anak aku sore wangi keluarga aku senang kampung. Ah, jadi aku kebingung saya itu kecilnya. Oh iya, wis bane, kue pancen gelam. Ayo sesok tak jak ning kantor ketemu bosku. Sopo ngerti, cocok, kudu, iso kerja, iso oleh kue. Neng sesoknya aku bukan doa apa wae mas. Bingung ke Jepriam, nak olah diwai lagi sek. Oh iya pak, itu sampean kue perlu disiapkan ijazah, KTP, kalau akte itu cukup keluar. Jangan mas, aku pinter nuan banget kalau jenengan. Aku tuh bingung kejadian nek orang ketemu jenengan. Orang popo mbak, ini kan sang kampung dong ya. Jadi sampean susah ki, tak perlu di nek susah ki. Insya Allah aku bantu mbak. Tenang loh, pikiranku tenang loh. Ya wis neng ono ayo, dewe mulai, wis siap ki. Berkasih yang sesuk kau neng kantor. Pak, ngapunten nih, nginjing Sios dan Semarang. Iya, insya Allah besok bapak arah ring Semarang karo atlet-atlet SMK Omagante Temanggung sing do arah seleksi karo sing do arah penyisian kanggo kejuaraan nasional ning Jakarta. Lah pinten-pinten apa kejeng pinten-pinten nggih ing Semarang? Paling kurang luweh 3 dino le bapakmu ning Semarang. Soale ning kono pesertane akeh. Lah mula omah dijogo sing apik diresiki endak esuk karo sore men omahe resik awake sehat. Mosok bapakmu pelatih olahraga anake ora sehat lak wae. Oh nggih nggih Pak, masalah kebersihan niku sing paling utama. Yowis yole, kali yo. Bapakmu soale ngesuk isih ndatani sing kanggo persiapan ning Semarang. Mulih yo.
situ dulu. Ayo. Bagaimana ini, Cok? Kita sudah sampai ke Temanggung, tapi kita nggak tahu alamatnya. Iya ini, An. Sedangkan kita cuma diberi tanda seperti ini. Oh iya, kemarin aku diberi alamat desanya sama Romo. Kayaknya ada di sini. Ini tertulis Desa Liwa, Kabupaten Temanggung. Wah, gimana ini, Kak? Apa kita tanya orang aja? Ya. Itu barangkali tahu. Mbak mau tanya, kalau Desa Liwa itu di mana ya? Masih di sana, Mas. Masih agak jauh. Jauh? Ya. Oh ya, makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin di sana. Iya, Kak, mungkin di sana. Enggak, bos ini. Api anggap kurang galak. Pagi, bos. Pagi. Ini bos yang saya mau kenalkan, bos. Teman saya dari kampung. Sopir, pulang dulu sana. Oke. Ayo kita ke sana. Ya, bos. Kita bicara di sini aja. Siap, bos. Maaf, bos. Sebelumnya, ini ada temanku dari kampung namanya Jana. Ini saya kenalkan kepada bos. Iya. Ini ada urusan apa ya? Ini loh, bos. Teman saya dari kampung mau ngelamar kerja di kantor bos. Bos kan butuh sekretaris. Kemarin bilang. Wah, kebetulan banget ini.
saya lagi membutuhkan sekretaris. Karena kemarin itu saya tugaskan keluar kota. Wah, kebetulan bos. Beneran bos itu bos? Mau diterima jadi iya. Sekretaris? Terima kasih sekali bos. Iya, iya. Sekarang kamu saya terima jadi sekretaris saya. Kerjanya bagus ya. Siapa namamu? Oh iya, iya, iya. Masalah gaji, kamu jangan khawatir. Saya punya perusahaan besar dan juga pemasukan saya juga besar. Kamu jangan khawatir. Nanti gajinya saya kasih yang besar. Apalagi kamu cantik. Nanti saya kasih nilai plus. Gajinya saya naikkan. Tapi dengan satu syarat. Kamu kerjanya harus serius dan harus memenuhi apa kata-kataku. Setuju? Bagaimana Pak Jana? Setuju? Pak Aditya, sini dulu. Oh iya Pak. Gimana ini kabarnya Pak? Anak-anak, kalian lihat yang di sana dulu ya. Ayo Pak, kita ke sana Pak. Baik Pak Aditya. Pak Aditya, apakah pelajar Remakante Temanggung siap seleksi di sini? Ya, seperti yang Anda lihat Bapak Hendri, atlet-atlet dari SMK Remakante Temanggung ini dalam babak penyisian sekaligus babak seleksi sepertinya akan berjalan dengan mudah.
sebentar dulu Kak Aditya. Kelihatannya tahun ini seleksi akan berjalan dengan sengit, dikarenakan ada 3 SMK yang sangat kuat. 1. SMK Salatiga. 2. SMK Batang. 3. SMK Sini. SMK 1 Semarang. Waduh, berarti seleksi pada tahun ini akan sangat sulit bagi SMK Temanggung untuk lolos ya Pak Hendri? Iya. Iya Pak Aditya. Makanya Anda harus waspada terhadap 3 SMK tersebut. Karena tahun kemarin SMK Semarang menjuarai 1 di tingkat Papua. Baik, terima kasih Bapak Hendri atas informasinya. Tapi saya tetap yakin bahwa atlet-atlet dari SMK Roma Kanta Temanggung ini akan lolos dan akan masuk final pada tingkatan nasional di Jakarta. Kira-kira saya membutuhkan uang sebesar 1 miliar rupiah, Pak. Dan untuk pengembangan usaha keranjang yang sekarang omsetnya sedang naik harganya. Oke. Kecil. Gampang. Nanti biar ini asisten saya yang ngurus. Karena saya
Bentar, Mbak. Saya pikir-pikir dulu ya. Ya, Mbak. Saya sepakat dengan ketentuan dan persyaratan yang Anda ajukan agar secepatnya dana yang 1 miliar itu cair. Baik, semua ketentuan dan keterangan sudah ada di sini. Bahwa kulit tanda tangan sudah Gimana itu yang kemarin? Apakah beres? Lancar? Beres, bos. 100% dia tertipu, bos. Sangat tertarik kita labui, bos. Wahahaha. Bagus. 1 miliar sudah ada di tangan kita. Kira-kira kapan, bos? Akhirnya, bos. Besok dia akan aku tagih. Kalau dia nggak punya uang, langsung rumahnya saya sita. Oke, bos. Yang penting aku dapat bonus, bos. Yang penting aku dapat bonus, bos. Masalah persenan, jangan khawatir. Sebentar lagi kita kaya. Siap, bos. Soal bisnismu
langsung bangkrut. Saya gak urusan. Paham? Paham? Saya tahu, Pak, kalau soal itu saya sudah sadar. Cuman mau bagaimana lagi? Keadaan saya sekarang sedang kolek. Saya nggak punya uang spesial pun. Tapi untuk minggu-minggu ini saya usahakan utang-utang bapak akan saya lunasi. Saya minta waktu satu minggu saja. Baiklah, saya kasih waktu satu minggu. Kamu harus bisa membayarnya. Kalau nggak bisa, rumah ini akan saya sita. Dan kamu pergi dari rumah ini. Sobat, ayo siapkan mobilnya. Kita pulang. Segar kita. Nah, kalau gini kan segar. Badan menjadi enak. Dah. Kita jangan kelamaan di sini. Kita langsung lanjut perjalanan aja. Iya, Kak. Ayo. Masih jauh enggak ya? Kita lewat sini aja. Iya, Kak. Kayaknya masih jauh ini, Cok. Iya, Kak. Apa kita coba tanya orang dekat sini aja? Ya, betul itu. Coba kita tanya tukang cukur ini. Iya, Kak. Permisi. Badhe tanglet, Mas. Nek desa Ndiwek niku pundi nggih? Oh. Iya. Oh, di pas sing ana gapurane kono kae, gapura iki sebelah sing ana mriyume. Mriyume kali. Nggih. Oh, nggih. Diling-eling, Kak. Sing ono meriyemi ya. Oh, lari yo, Mas. Pokoke lurus belok kiri. Nah, kel kapuro. Terus arep sinam parane oren ono meriyemi. Nah, kuwi pasti lho. Nggih. Oh, nggih. Sami-sami monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gapura yang ada meriamnya. Gapura yang ada meriamnya.
pacarku ki piye yo? Jare janjiane jam 3. Tapi saiki kok durung tekak kene. Piye ngono? Ya wis tak enteni seberapa jam meneh. Janji kok pacarku durung teko, tak putus pokoke. Tur aku ya wis bosen kok. Aku tak golek liya wae lah. Berhenti kak. Apakah itu gapura yang dimaksud tukang cukur tadi? Mungkin iya, kan katanya tadi gapura yang ada meriamnya. Itu ada meriamnya. Apakah kita kesana aja? Ayo. Kita sudah jelas sampai kalau kayak gini. Iya. Nah, ini gapuranya ternyata. Tuh kan ada meriamnya. Bagaimana kak? Mau lanjut? Langsung lanjut saja. Wah kak, ada orang itu di sana. Kita tanya aja yuk. Ayo. Mas, badhe nderek tanglet. Nggih, pripun? Niki dak leres, Mas, nek dusun Diwe. Oh, Diwe. Nggih, niki leres. Alhamdulillah, kita sudah sampai, Kak. Kita sudah sampai. Lah jenengan saking pundi? Badhe kepanggih sinten? Kula niku saking Jogja, Mas. Mriki kula ajeng kepanggih Bapak Aditya. Lanjenengan ngertos napa mboten nggih? Oh alah, Bapak Aditya to. Hal iku bapake kula. Moga pinarak. Nggih. Kita sudah sampai, kita sudah sampai. Yes, yes. Yes, yes. Niki griyane kula. Monggo mlebet. Niki Mas Mendugi. Monggo mlebet, Mas. Nggih, nggih. Monggo, Mas. Nggih. Mlebet. Moga-moga Mas, lebet. Gigi. Binara Mas. Aslinya yang tenang apa nggih Mas? Jenengan tepi-tepi saking Jogja kok tidak mriki? Dados ngeten Mas. Kula niku tepi-tepi saking Jogja, angsal wasiat saking simbah kula. Kula niku ken madosi Bapak Aditya. Oh, ngoten. Lah jenengan
Pak saged ngertos Bapak Aditya niku saking pundi? Dadi ngeten, Mas. Bapak njenengan niku putrane simbah kula. Napa? Bapak kula putrane simbah njenengan? Lah kok saged ngertos njenengan? Ngoten lho, Mas. Kula gadah tondo kaya ngeten niki. Jenengan nggih kadah niku jobi beresani. Oh nggih nggih. Lah mangkane niku, Mas. Kula yakin nek jenengan niku keluargane kula mergo enten tandane kaya ngeten iki. Sami kali simbah kula. Kula saged kepanggih mboten nggih kali bapak njenengan. Nggih saged, Mas. Tapi bapak kula niku sedeng luar kota. Waduh. Teng luar kota. Niku nganu napa nggih, Mas? Nggih, mangke tak critani. Monggo sakniki tunjuk riyin. Nggih, nggih. Terus ngeten nggih, Mas. Bapak kula niku sakniki sekteng Semarang. Sekelatih atlet-atlet sing ajeng nderek lomba porseni. Lah bapak njenengan niku kerjane napa nggih, Mas? Bapak kula niku pelatih olahraga. Oh nggih nggih, pelatih olahraga nggih. Ha niku kinten-kinten wangsulé kapan nggih? Ha nggih, kirangan nggih. Nek kundure niku kapan? Ha coba tak telepon riyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, iki wonten tamu matur njenengan. Njenengan kundure kapan nggih? Oh ya Le. Kon nginep wae ning kono. Besok sore jam 5 aku tekan omah. Nggih 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 nggih. Yo wis ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Mas? Nggih ngoten, Mas. Bapak kula niku sanjang turine ajeng wangsul nginjing sonten. Nggih. Lan jenengan kan nginep mriki mawon. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Nek kaya ngoten nggih. Kula mboten ngrepoti nggih teng mriki. Nggih, nggih. Monggo jenengan istirahat riyen mawon. Nggih, nggih. Lah, niki kamaripun. Monggo menawi badhe istirahat. Nggih, nggih. Niki bantal kalih slimute, Mas. Ben anget. Soale teng mriki niku atis. Nggih, nggih. Let's go.
Hey Michael Jackson, Michael na main de arim bin chawle Tyson visre panchla na man se pel chawe Spider alle netla na bai sun chutte savle Thunderbolt donala nubanan do chesave Hey de 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 Simple unna ni champal de 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 Simple unna avompul de 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 Ostu tergotte city mar city mar city mar city mar city mar Mas, wungu-wungu mas, mas, wungu-wungu. Hah? Kamu? Go, saat ini kim berikom mawon. Nge. Kadose bapak kok meh kundur. Turune jam gangsal duki mriki. Oh, niko bapak sampun kundur. Tamu. Sampean koncone Yanto. Mboten, Pak. Kula panci madosi jenengan. Nggih, Pak. Kula mriki niku ajeng kepanggih jenengan. Enten keperluan sing penting sanget. Lah imange ana apa le? Kowe wong ngendi? Kok iso tekan kene? Kula tiyang Jogja, tepat tinggi Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul, Jogja ya? Atuh tenan ya le. Sik, sik, sik. Kui kok ana tanda bintang le? Apa kui keluargane Pak Suryo? Nggih, leres. Kulo keluargane Pak Suryo. Kulo putrane Bapak Setiawan. Walah le, kue ponaanku le. Lah piye saiki kabare bapakmu karo kabare mbahmu? Nggih, alhamdulillah. Saya sedanten tapi setunggil. Yang niku kok sakit nih. Walah, yangmu gak gerah, gak sakit.
Lah sakit apa? Dados ngeten kula angsal amanat saking simbah kula kapurih mriki murugi Bapak Aditya. Yowis, ngesok Bali ning Gunung Kidul. Aku yowis kangen karo mbahmu. Aku kuatir saiki gak gerah. Pokoke aku ngesok Bali. Tapi yo iku sak durung ring Gunung Kidul, ngesok aku tak ring Semarang dhisik. Tak omong karo anak-anakku, konco-konco atlet sing arak lomba nasional ning Jakarta. Aku tak pamitan, aku ra iso ngeterke ring Jakarta. Soale ono masalah kalau keluargane aku tak bali ning Gunung Kidul. Nggih. Lah niku kula nderek ning Semarang mboten. Kowe kabeh ngesuk melu ning Semarang. Ngesuk kasih dhewe ning bandara langsung meluncur ning Semarang. Wah, piye iki anak-anak? Lolos ning Jakarta apa ora? Bagus. Selamat untuk kalian. Aku bangga. Akhirnya SMK Rumah Kante iso lolos seleksi lan sesuk iso melu
final ning Jakarta. Api, aku bangga. Bagus. Di hari itu adalah hari di mana Paman Aditya untuk yang terakhir kalinya bertemu dengan murid-muridnya. Akan tetapi Paman Aditya tetap memberikan semangat sebagai bekal mental murid-muridnya lomba di Jakarta. Dan di hari itu Paman Aditya masih menyempatkan satu hari penuh melatih para atlet-atlet untuk yang terakhir kalinya. Yowis, aku tak pamitan anak-anak. Singapura bisa meneh. Aku ora iso ngeterke kowe ning Jakarta. Mergo ono urusan karo keluargaku, lan aku kudu bali ning Gunung Kidul. Pokoke pesene aku, besok nek kowe lomba ning Jakarta babak final kudu menang, ojo ngasih kalah. Perjuangane dhewe sakmene iki sio-sio nek ngasih kalah, dadi kudu menang. Walaupun aku ora ning kono, ora iso ngeterke kowe, tapi aku wis pasrah karo Pak Hendri. Engko Pak Hendri sing arep ndampingi kowe ning Jakarta. Wis, aku tak pamit mulai. Pokoknya kudu sing semangat ning Jakarta juara, lan dadi juara. Akhirnya aku berhasil memenuhi wasiat eyangku dan berhasil membawa pulang Paman Aditya. Akan tetapi kesedihan menimpa kami dikarenakan ketika kami sampai di rumah, Eyang dan Romo sudah wafat. Dan di hari itu aku dan Coki menjadi yatim piatu. Dan mulai saat itu,
Sampai sekarang aku hidup bersama Paman Aditya. Hari ini adalah hari mengenang wafatnya Eyang dan Romomu. Tidak terasa sudah 5 tahun mereka meninggalkan kita. Tapi aku yakin Eyang dan Romomu sudah tenang, dikarenakan keluarga kita sudah kembali seperti semula. Ini makam Eyangmu. Dan yang ini makam Romomu. Yang wasiatmu sudah aku penuhi. Sekarang kami mau pamit pulang. Dan semoga yang tenang di alam sana. Thank you.
na manse pel jawe spider alle netla na vayasuni chutte savule thunderbolt donala nuvunanu toche save hey de 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 simple unna nee champal de 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 simple unna avo pul de 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 os tu tergo de city mar city mar city mar city mar city mar Selfie City Mar City Mar City Mar